Pemirsa di rumah, Mei ini kembali hadir di hadapan Anda bersama saya Muhammad Sidik. Berikut berita selengkapnya. Pelaksanaan proyek penanaman pipa oleh perusahaan gas negara atau PGN di sejumlah ruas jalan Kota Dumai menimbulkan berbagai dampak. Salah satunya kemacetan kendaraan cukup panjang di jalan sekitar lokasi pekerjaan. Pemantauan Mayatama TV di Jalan Raja Ali Haji, Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat, akibat pekerjaan proyek gas menggunakan alat berat ini menutup hampir separuh badan jalan, penyebab macet dan antrian kendaraan. Penggunaan alat berat dalam proyek gas ini membuat akses jalan dilakukan buka tutup oleh perusahaan untuk mengatur arus lalu lintas di jalan. Sejumlah pengemudi mobil mengaku, akibat buka tutup jalan karena pekerjaan proyek gas ini menghambat aktivitas dan membuang waktu karena harus antri menunggu arus lalu lintas lancar. Diberlakukannya sistem buka tutup jalan ini, diakui warga pengendara cukup mengganggu pengguna jalan yang melintas, mengingat Jalan Raja Ali Haji ini merupakan jalan utama di Kelurahan Purnama tersebut. Didi, Mayatama TV, memberitakan. Selain rusaknya kondisi jalan Datu Laksmana di Kelurahan Dumai Kota, Kecamatan Dumai Kota, parit di lokasi itu juga tampak kotor dipadati dengan banyaknya sampah dan lumpur. Parit yang berada di Jalan Laksmana itu, atau tepat berada di sekitar areal Pelindo Dumai ini, selain terlihat kotor juga menimbulkan bau tidak sedap. Pemantauan Mayatama TV, parit ini seperti jarang dibersihkan karena kotor dan dipenuhi lumpur. Demikian juga ketika hujan dan pasang air laut, maka akan menyebabkan banjir dengan lumpur dan sampah tergenang. Seorang masyarakat setempat, Wan Arifin, mengakui pemerintah pernah menyampaikan akan membersihkan parit tersebut. Namun hingga kini parit tak kunjung dibersihkan. Ya kalau bisa ya pembersihan lah, dikerok lah, karena semenjak dari mulai proyek kayak ini belum pernah dibersihkan proyek besar nih sampai detik ini. Sementara di sini kan pinggiran laut, air pasang naik karena bercampur dengan air hujan yang lebat, itu kan akibatnya masyarakat bisa banjir gitu. Paritnya parit vital nih. Parit vital kalau bisa paritnya. Dari bisa menimbulkan penyakit juga. Ya sampah-sampah lagi. Jadi ini memang sudah disampaikan juga sama pemerintah. Mau pembersihan juga waktu Serimbang, Pak. Nah, cuma sampai detik ini ya belum ada lagi. Pembersihan juga kalau bisa ya secepatnya lah, kan ini kan udah makin dangkal nih parit nih. Dampak dari parit ini, Pak, udah ada, Pak? Ya dampaknya itulah tadi. Air itu kalau hujan lambat turun. Lambat turun satu, yang keduanya pemukiman masyarakat nanti yang mana ini ya cepat kali tergenang. Terus banjir. Terus harapannya, Pak? Ya kalau bisa harapannya ya secepatnya dibersihkan lah dari pihak pemerintah. Aja, Pak. Berharap supaya pembersihan parit ini secepatnya dilakukan karena bisa mengurangi dampak banjir di lingkungan tersebut. Deka Mayatama TV memberitakan. Perusahaan listrik negara sosialisasikan penetapan ganti rugi kepada warga terkena dampak langsung pembangunan tower transmisi listrik saluran udara tegangan tinggi atau SUTT jalur Dumai Pelintung. Rencana PT PLN Persero melakukan pembangunan tower transmisi listrik saluran udara tegangan tinggi sejauh ini terkendala masalah lahan, yang mana nantinya akan dibangun sebanyak 96 tower di sepanjang 29,9 km. Di antaranya meliputi 66 titik lahan masyarakat, 10 titik di lahan PT Chevron Pacific Indonesia atau CPI, dan 8 titik di lahan PT Pertamina RU2, 6 titik lain masuk dalam hutan wisata, 2 titik terdapat di PT Wilmar serta Pertamina Patraniaga dan PLN. Hal ini yaitu kewajiban lurah juga, ruginya dengan tanah. Itu namanya kompensasi bayar. Ada sebagian setuju, ada sebagian tidak. Di mana terdapat sekitar 326 warga yang lahannya akan diganti rugi oleh PT Pembangkit Listrik Negara PLN terkait pembangunan saluran udara tegangan tinggi tersebut. Karena ini tidak bisa dibangun, siapa pemiliknya, maka dilakukanlah konsinasi dari pihak perusahaan.
dan uangnya tetap dibayarkan sesuai dengan KJPP. Karena KJPP itu uangnya dibayarkan itu bukan PLN yang buat, adalah tim parsial. Uang itu dititip ke pengadilan. Nanti tanah tetap dibangun atas izin juga dengan pemerintah setempat dari lurah, boleh dibangunkan tanah itu apabila masyarakat tuan yang pemiliknya datang, itu akan diselesaikan di pengadilan. Uang dititipan itu aja masalahnya. Meskipun terdapat beberapa warga yang menolak ataupun tidak menyetujui pembangunan SUTT tersebut, pihaknya akan tetap melanjutkan pekerjaan proyek tersebut. Dengan Bapak Wali Kota disebut jadi bangun PTP sendiri. Wadi Mayatama TV memberitakan. Pembangunan proyek saluran udara tegangan tinggi atau SUTT oleh perusahaan listrik negara di Kota Dumai hingga saat ini masih terkendala lahan warga yang belum diketahui pemiliknya. Dalam meningkatkan agar tidak terjadinya kekurangan pasokan listrik di Kota Dumai, perusahaan listrik negara mengebut pekerjaan jaringan transmisi saluran udara tegangan tinggi atau SUTT. Meski sebelumnya perusahaan semi plat merah tersebut telah melakukan sosialisasi terhadap warga yang akan terkena dampak langsung dengan adanya pembangunan tersebut, namun sejauh ini masih terdapat 369 lahan yang belum diketahui pemiliknya. Waktu saya bertugas sebagai asisten data dan tata usaha negara di Banda Aceh, sama dengan mengganti rugi tanah. Yang mana hal tersebut membuat pihak PLN tidak bisa langsung memberikan uang ganti rugi lahan yang nantinya dibangun tower SUTT, sehingga pihaknya telah melakukan koordinasi dengan kejaksaan, yang mana warga yang telah sah untuk mendapatkan uang ganti rugi dapat mengajukan kepada Kejaksaan Kota Dumai melalui prosedur yang telah ditentukan. Tak ada masalah, semua setuju. Jadi yang di pertemuannya Pertemuannya hasilnya selesai semua, tadi tak ada masalah. Cuma selesai kan ada, maksudnya Pak? Itu kan tadi ada juga pembahasannya masalah katanya yang ganti rugi, yang katanya tidak bahwa tanah cuma sedikit, tapi karena ganti ruginya penggulai seperti apa? Masalahnya kan dengan konsultasi sendiri-sendiri gitu, tidak tahu saya kan tanah saya saja sendiri gitu. Oleh Pak Abang sendiri tidak ada masalah ya? Dari awal tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Perusahaan listrik negara sebelumnya telah sosialisasikan penetapan ganti rugi kepada warga terkena dampak langsung pembangunan tower transmisi listrik saluran udara tegangan tinggi atau SUTT jalur Dumai Pelintung. Bangun berarti kesiri, ini sendiri orang. Wadi Mayatama TV memberitakan. Masyarakat di sekitar Pelabuhan Pelindung Kota Dumai keluhkan kondisi rusaknya Jalan Datuk Laksmana karena menimbulkan debu dan menghambat aktivitas, namun tak kunjung diperbaiki. Jalan sebagai akses darat untuk mendukung aktivitas publik digunakan seluruh manusia dan diharapkan kondisinya bagus untuk kelancaran dan keselamatan pengendara. Kondisi Jalan Datuk Laksmana Kelurahan Dumai Kota, Kecamatan Dumai Kota ini begitu banyak jalan yang rusak. Akibat dari jalan ini pula bisa menyebabkan kecelakaan. Rusdi selaku ketua Forum RT mengakui jalan yang rusak ini sudah bertahun-tahun tak kunjung diperbaiki. Di jalan rusak ini juga sering menimbulkan kecelakaan pada malam hari. Sedangkan siang hari masyarakat sekitar harus rela menerima debu jalan saat kendaraan melintas. Sebelumnya sempat juga terdengar bahwa jalan ini akan diperbaiki. Namun hingga sekarang belum ada perbaikan hingga sekarang. Masyarakat di sini keluhannya bukan apalagi, ini dari beberapa tahun yang lalu ini keluhannya sangat meresahkan masyarakat. Yang pertama lubang-lubang, kalau jalan malam itu selalu banyak kecelakaan jatuh. Sebab ini lubangnya ditimbun dengan kerikil, jadi terlaju sedikit mudah itu akan jatuh. Kalau roda 4 sih boleh-boleh aja, tapi roda 2 sangat meresahkan masyarakat. Apalagi kalau siang hari abunya, boleh kan saya lebih kurang, saya kan tinggal di sini, tahu betul macam mana abunya masuk. Kadang-kadang masyarakat ini
tak bisa didengarkan pemerintah. Jadi kalau dapat jalan itu sempatnya lah. Ini bukan setahun dua tahun lagi. Kalau tidak salah ada sekitar 4 tahun yang lalu lah jalan Merjanji mau diperbaiki. Berharap supaya pemerintah lebih memperhatikan jalan yang rusak agar segera diperbaiki. Deka Mayatama TV memberitakan. Berita tadi mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus menu setiap hari hanya di Mayatama TV. Seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.